Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jom ikut kami ke Taif lagi. Sampai di sini dahulu, sahabat-sahabat dari kami di Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kami dah sampai ke destinasi yang pertama, Abu Wahid Az-Zalfi. Assalamualaikum. Karak Fi. Karak Wahid. Syainana Wahid. Di sini terkenal dengan teh arang. Jom kita tengok apa dia teh arang. Cuba tengok cerek yang dimasak teh tu. Okay, kita close up. Ha, Masya Allah, tabarakallah. Lihat ceriknya. Ha, inilah dia arang ya. Specialnya di sini, teh ni dimasak menggunakan arang. Jadi rasa dia memang lain lah. Masya Allah, sedapnya tu lain. Sahabat-sahabat datang ke Taif, bolehlah cuba ya teh arang ni. Di Al-Hada ni sebenarnya ya. Ini teh yang kami beli tadi. Yang pertama ni adalah Syai Na'na dengan daun pudina. Yang ini pula teh karak. Jom kita minum teh ni kat taman. Baru best insyaAllah. Alhamdulillah, kami dah sampai di taman permainan. Letaknya tak jauh daripada tempat kami beli teh tadi. Sekarang nak melayan Sibah sekejap, nak naik buai semua sebelum kami balik ke Mekah. Sekarang masih awal lagi ya, pagi di Taif dan cuaca sangat segar lah pagi ni. Memang sejuk sebenarnya, 14 darjah Celsius di Taif pada pagi ini. Sebelum ini, teh tersebut memang dijual di kawasan taman ini, berhadapan. Di sebelah sini ya, berhadapan dengan sini. Sinilah tempat asal dijual teh itu, tapi telah dipindahkan. Jadi dalam perjalanan pulang ke Mekah, kami singgah sekejaplah ke Pasar Buah Taif. Ini merupakan tempat persinggahan ya, yang menjadi kegemaran pada jemaah Malaysia khususnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau lihat suasana sekarang pun, Pasar Buah dah tak ramai yang kunjungi ya, sebab tak ada jemaah umrah. Jadi hari ini kami bawakan khusus pada sahabat-sahabat subscriber Al-Mawaddah Channel. Sekian saja sahabat-sahabat dari kami di Taif. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kelas lah. Barang yang dilakukan.